dessert bulan puasa nanti, iaitu cake chips more. Okay, so bahan-bahan yang kita perlukan hanya Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. So hari ni aku nak share dengan korang resipi yang sangat mudah untuk kita buat dessert bulan puasa nanti, iaitu cake chips more. Okay, so bahan-bahan yang kita perlukan hanya 3 sahaja. Sangat simple, sangat simple. Tapi sebelum aku share resipi kali ni, aku nak yang mana lagi belum subscribe aku punya channel untuk subscribe sekarang dalam kiraan 1, 2 dan 3. Okay, thank you yang mana subscribe. Jom kita share dulu bahan-bahan yang sangat simple ni. Apa benda je, tak salah. Okay guys, bahan pertama yang kita perlukan adalah susu segar daripada brand Dutch Lady. Seterusnya kita perlukan susu pekat manis. So susu pekat manis aku gunakan daripada Marigold. Seterusnya kita perlukan cheese more. Untuk kali ini aku menggunakan yang double chop tu. Okay, langkah pertama kita kena kisar ya anak-anak. Kita kisar dahulu cheese more kita untuk jadi serbuk macam ni. So kisar kering ya. Seterusnya korang masukkanlah susu segar daripada Dutch Lady yang kita beli tadi. Anggarannya adalah dalam 200 hingga 300 ml sahaja. Kalau korang nak lebih pun tak ada masalah, tak kisah pun. So korang kena kacau bagi dia sebati ya anak-anak. So kacau-kacau punya dengan bacaan bismillah dan penuh dengan kasih sayang ya anak-anak. Seterusnya korang tambahlah susu pekat manis daripada brand Marigold kita. Untuk susu ni sukatan dia 2 ke 3 sudu sahaja. So bila korang dah campur ketiga-tiga bahan kita tadi, dia akan dapat texture dia macam ni. Tu dia apa yang nak sebut. So korang akan dapat macam ni, sangat cantik, sangat moist. Seterusnya korang sediakan bekas. So bekas ni aku dah sapu dengan pelantar. Tujuan dia untuk tidak lekat kek kita. So korang tuanglah adunan kita ke dalam bekas tadi. Seterusnya korang kena dab-dab atau hempas-hempas dia dahulu supaya dia mampat. Dan seterusnya, wow, sangat cantik ya, sangat memukau, sangat cantik, sangat memukau. Okey, seterusnya kita perlu sediakan kukusan. So bila kukusan tu dah panas, korang masukkanlah adunan kita ke dalam kukusan tersebut. Okey, untuk dalam kukusan ni korang kena kukus dalam 30 hingga 45 minit ya. And then kita tutuplah kukusan itu. Oh yeah. So nampaknya kukusan kek kita selama 30 hingga 45 minit dah siap. So kita check dulu untuk kita double dah masak ke belum. So nampaknya betul-betul masak. And then kita keluarkan daripada kukusan. And then kita terbalikkan dia dalam pinggan ya. Nak terbalikkan dalam apa-apa pun tak kisah. Tapi kat rumah aku nak ada pinggan. So dapatlah macam ni. Oh, terlupa aku nak cakap ya, adunan kita tadi tu kita kena simpan sedikit tau. Kita kena simpan sedikit untuk kita tuang ke atasnya. Okay, seterusnya dia akan jadi macam ni. Kita kena rata-ratakan dia macam ni supaya dia nampak cantik moist. So nampaklah macam apa, macam kek dekat kedai tu. Tengok cantik kan, cantik kan, cantik kan. So korang kena betul-betulkanlah dia ni supaya dia nampak menarik nanti untuk dimakan. So setelah korang dah cantikkan dia, korang jangan makan dulu. Korang kena simpan dalam peti ais dalam 1 jam ke 2 jam supaya sedap dimakan bila sejuk. Okey dah. Okey guys, yang belum lagi subscribe aku punya channel, aku mohon dekat korang untuk subscribe sekarang. 1, 2, 3. Thank you yang mana subscribe. Jumpa lagi. Bye.